saya bicarakan nih? Boleh, boleh. Tapi sebentar. Mau bicaranya sama siapa sih? Bentar. Oh iya, oke. Baru ya dagang kembang di sini? Iya. Boleh kesini dikit? Oh iya. Maaf nih mau tanya, jual bunga apa aja? Ada bunga mawar, bisa dilihat, anggrek. Aku boleh gak minta satu bunga aja yang aku pengen beli? Boleh. Bukan itu. Yang mana? Bunga cinta. Anda dapat ini. Sebenarnya saya tadi adalah, sebenarnya saya menjebak Anda. Ketika Anda menjawab dengan ramah, berarti Anda mendapatkan itu. Karena Anda orangnya baik. Iya. Gitu. Saya ini pembawa kuis, host. Oh. Iya. Namanya siapa? Olive. Sini. Namanya Olive. Pas ngeliat kamu tuh kayaknya aku berminyak begitu. Kenapa? Olive oil. Aku kalau manggil kamu apa? Olive. Aku gak mau ah. Kenapa? Gimana kalau aku manggil kamu Yang? Selamat! Karena dia orangnya... Kalem. Gitu. Boleh kita lanjutkan? Oh, boleh. Nanti ada babak bonus, tenang. Saya tuh sebenarnya lagi ada masalah nih. Masalah apa, Pak? Anak saya si Thanos. Bapak ingat kan? Si Thanos? Oh, yang kasih Bapak kasih nama kan? Oh. Sekarang dia sudah tumbuh besar. Dia tuh sepertinya tahu kalau dia tuh bukan anak kandung saya. Waduh. Ini bocor ke Pak Wendy. Kok Bapak bisa begitu sih sebagai ketua yayasan? Kan sudah ada perjanjian. Saya udah bicara kemarin sama sama anak saya Thanos. Kamu tahu dari mana? Dari seseorang, orang yang kalau orang yang enggak begitu dikenal, orang apa namanya? Orang awam, betul. Orang awam. Nah, saya bilang sama orang awam. Siapa namanya? Ya pokoknya yang inisialnya depannya Pak W. Siapa W? Wewe. Wendy. Wendy ya. Oke. Okay. Nah, terus saya bilang, "Oh, Pak Wendy." Terus saya bilang, "Dia bilang apa? Kamu katanya anak anak apa kalau anak yang beneran tuh anak apa?" Kandung. Ah, anak kandung. Karena Bapak sudah menjawab 3. Kenapa? Ini buat kamu. Ini bunga apa? Bunga kemboja. Cantik. Iya. Harusnya bunga apa? Ini bunga sedap malam. Oh dia bilang, ini bunga sedap malam. Ah nggak bagus, maunya sedap kamu. Harusnya gitu, yeah. Tadi. Wah. Jadi nggak dapat. Tenang, masih ada babak bonus. Saya tetap dipertemukan dong dengan orang tua kandungnya. Pak Amir? Iya. Saya masih ada. Bahaya ini. Aduh, kacau. Saya kalau sampai anak saya itu, saya nggak mau kehilangan dia. Halo, Pak Amir. Bisa datang ke sini nggak, Pak? Dekat Trans 7. Dekat Trans 7, ada kafe, ada cewek pakai baju putih, lesung pipit, rambut panjang, Pak bawa... Mana teleponnya? Bapak? Saya lagi telepon. Mana teleponnya? Apa? Lagi nelpon siapa emang? Oh? Nelpon Pak Wendy. Handphonenya ketinggalan. Nah, saya ngomong sama siapa dong? Ya, saya... Ini... Kenapa lagi tadi telepon? Bapak Amir, ya, Bapak saya terimanya teleponnya di telepon umum lagi, Pak. Maaf, agak lama. Telepon umumnya ketinggalan nih. Iya. Bapak Amir dan Ibu Mira, ini ada saya... Kok ingat nama saya aja lupa nama saya. Ingat saya. Saya ingat sama Bapak. Tuh. Tapi bener loh, yang itu emang selalu diinget ya. Iya. Saya lebih inget dia daripada Bapak. Saya Robinson. Iya, Pak. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Mbak, kalau berdua gini namanya pasangan apa? Suami istri. Betul! Selamat! Oh, kok Papa nggak ikut seneng? Iya. Ini kalau kagak cinta gue cerain nih. Orang gak jelas malah, kok Papa yang gak ikut seneng gimana sih? Karena dapat hadiah. Papa aja bingung tiba-tiba dapat hadiah. Pak Amir. Pak Amir dan Pak Jaksa. Kalian saya. Pak Hakim. Dan. Pak Hakim dan Pak Amir. Pak. Kapan saya akan disidang? Saya ini mau marah. Loh, sudah 3 bulan mendekam, belum juga ada panggilan. Saya mau cepat pulang. Mau kemana?
Iya. Ini sengaja nih. Ada apa nih, Bapak Amir, saya ajak ke sini. Saya enggak ada kesibukan di telepon. Iya. Bapak enggak ada kesibukan, Yai. Makanya saya senang kita ke sini. Dia enggak ada kesibukan. Alhamdulillah kalau gitu. Ini Bapak Robinson ini ada ingin diutarakan sama Bapak mengenai anaknya yang sudah besar yang sekarang udah jadi superhero ya, Pak ya? Thanos. Gitu. Ini ada masalah. Ada masalah apa ya, Pak ya? Katanya Bapak Amir ini ketemu. Saya belum jawab sama siapanya udah. Pak, saya memang tadi kemarin bentar Pak. Tadi sih sebenarnya. Saya ketemu sama Thanos, Pak. Ya enggak bisa gitu dong. Kita kan berjanji. Cuma ketemu doang, Pak. Nah, tapi dia akhirnya menanyakan kepada saya status dia sebenarnya anak siapa. Bapak enggak boleh begitu dong. Saya tuh sayang sama dia, Pak. Ya saya enggak mau minta Thanos untuk kembali ke kita kok. Tapi dia minta kepada saya untuk menunjukkan ayah kandungnya. Bentar lu, Pak. Kayak booking saya salah nih, Bapak di sini, Pak. Saya ngobong-ngobong sana sini enggak jelas, jadi enggak enak. Jadi gini, Pak. Saya kan pengen. Bah, sama dong. Sama. Enggak ada save jadi. Bapak enggak halang begitu. Tapi Bapak enggak bisa gitu dong. Iya dong. Duh, tapi lu. Awas, lu tepuk tangan ngelemparin kacang lagi. Anak kayak lihat anaknya bangga banget. Saya mohon kerjasama dan pengertiannya sesuai dengan kesepakatan lah, kita. Ya udah, orang kita cuma ketemu. Gak sengaja, kita siapa kita juga. Kita cuma bilang kalau misalkan kamu itu anak kita, terus kita nggak mau. Hah? Dia kaki. Iya, itu kata-kata itu yang membuat dia akhirnya sekarang bingung dengan statusnya. Dia overthinking, Pak. Overdosis. Tapi emang Bapak Amir tahu dia namanya siapa? Thanos. Iya, selamat. 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 Jawab pertanyaan itu. Selamat. Kita jumpa lagi di kuis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah ninggalin keluarga loh, setiap hari buat acara kayak gini. Timbang nama dong dapet hadiah. Timbang nama dong dapet hadiah. Gimana ceritanya? Saya mohon ya. Saya cuma bilang sama dia. Terus kan, Bapak ingat gak waktu itu? Saya ngasih apa ke dia, yang waktu masih bayi? Kaleng. Kaleng? Kalung. Apa? Kalung. Bapak pintar. Alhamdulillah kita sama-sama berada di acara. Terima kasih. Aduh, ya Allah. Udah, Pak. Kita enggak mau apa-apa. Pak Amir, sudah saya tahu maksud Pak Amir dan Ibu. Sudahlah, jangan lagi. Apa ini, Pak? Kita enggak mau terima ini, Pak. Pak. Terima ambil. Mulut ini buat tanda. Apa? Kita ambil saja dan jangan pernah ganggu saya dan keluarga saya dan juga anak saya tanpa. Stop! Engkau mencuri hati. Bener. Bener ini acara apa? Acara apa? Maaf, istrinya biduran ya? Biduan. Ya maaf. Ibu, Thanos. Jangan terima koper itu. Hah? Yes. Jangan terima uang itu. Enggak, nah tadinya juga ibu sama bapak milihnya tirai dua. Kuis. Tapi itu banyak. Oh iya. Habis hati itu. Ah, aku kaget. Kenapa kamu tiba-tiba nyusul? Papi. Aku tiba-tiba nyusul.
rambut lo begini, pakai kacamata, terus pakai kumis, jadi kayak mertua gua. Ya, ntar gua kirimin ya foto mertua gua ya, ntar lo sandingin ya. Serius lo? Sumpah mirip banget. Makanya gua bilang dari tadi, mirip siapa ya? Gua lupa gua tadi. Oh iya, Andre, tolong dandan kayak saya. Makasih ya, makasih. Cosplay jadi mertua. Saya sekarang sudah tahu kebenarannya. Kenapa kamu bilang sama dia? Kok saya belum kasih tahu? Kalau saya bilang, kok udah tahu? Emang kamu tahu apa? Tahu bahwa aku... Gak usah. Pasti kamu itu nanti. Dapat hadiah. Tadi apa sih? Ya aku mau. Nanti itu yang gangsing. Sekarang aku sudah tahu. Tahu apa? Bahwa aku bukan anakmu. Iya, mantap! Selamat. Intan. Aduh, padahal saya pengen ngincer itu tadi. Udah. Biar ada kegiatan aja. Maafkan papa nak. Papa begitu mencintai kamu, menyayangi kamu sehingga papa tidak bisa mengontrol diri papa bahwa kamu sebenarnya bukan anak kandung papa. Pak Roni. Bukan Pak Roni. Robinson. Ah, selamat. Terus aja sampai closing begini. Thanos, walaupun kami bukan ayah kandung dan orang tua kamu. Saya berdua ini bukan orang tua kandungmu. Tapi saya merawat kamu dari kecil. Saya tahu, Papi. Ayah kandungmu dan ibu kandungmu tidak bertanggung jawab. Betul. Hah? Mereka kamu, membuangku? Mereka membuang kamu. Iya. Di yayasan. Dengan dalil, dia tidak punya uang, tidak punya biaya. Oh, dalil. Dalil. Thanos. Dalil. Yang sejujurnya adalah ini. Apa? Kamu... Jangan kasih tahu. Sebenarnya diculik oleh mereka dari umur 2 tahun. Betul. Mami menculik aku dari umur aku 2 tahun. Jangan percaya nih orang tua. Papi. Kok kasar tuh? Kok lu kasar sih? Papi menembus kamu mahal. Iya, betul. Ini saksinya. Saya saksinya. Iya kan? Iya. Bahwa mereka dia yang menculik kamu selama berjalan untuk 2 tahun. Iya, kamu. Enggak. Kamu sama Jadi begini Thanos, saya ini adalah pemilik yayasan sewaktu kamu masih bayi. Dan beliau ingin menitipkan anaknya itu kepada saya yayasan. Tapi bapak ini datang dengan tubi-tubi. Enggak, kita cuma berdua. Dengan tiba-tiba, bukan dengan tubi-tubi. Ya, itu. Tubi-tubi. Kenapa enggak dia cuma, enggak kita cuma berdua, kan salah. Salah. Dia tiga-tiga. Enggak apa-apa, Kak Angel cakep. Tapi kamu dari segini, kami yang merawat. Maaf, saya dari segini sih rebung apa orang? Thanos, Bapak ingin menyampaikan sesuatu sama Ibu. Pak Robinson, Bu Robinsi. Sebenarnya mereka adalah orang tua angkat kamu. Dan bapak sama ibu pun bukan orang tua kamu. Loh, kok kata sih? Jadi siapa orang tuaku, Pak? Kamu ingin ketemu sama orang tuamu, Nak? Saya ingin sekali. Siapa Pak Wani? Siapa Pak Amin? Saya pengen ketemu orang tua saya, Pak. Langsung bapak, aja. Saja, bapak, ibu, ini adalah orang tua kamu sebenarnya.